warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah sungguh perjalanan luar biasa atas kerjasama beberapa pihak pada kesempatan hari ini bertempat di kediaman Bapak Didi selaku Ketua Panitia pada kesempatan hari ini terselenggara acara ngobrol bareng bersama Mas Budi Harto SP dengan tema menanam di masa pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini menjadi kehormatan tersendiri karena hadir secara langsung beliau dari SAS Mas Budi Harto SP yang jauh-jauh datang dari Medan sedianya untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang pertanian. Dan juga ada tamu dari Kabupaten Tetangga dari Ponorogo yang alhamdulillah hadir di acara kita pada kesempatan hari ini. Baik, untuk memulai acara pada kesempatan hari ini kami persilakan untuk membantu doa Bapak Sutrisno. Kami persilakan Bapak. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مسجده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفعال وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأحسن الحوايج من جميع الخيرات. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti sambutan speaker sekaligus laporan selaku panitia penyelenggara. Yang pada kesempatan hari ini kami persilakan Bapak Didi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Selamat datang ya seperti ini rumah saya. Semoga panjenengan nanti terasa di sini dalam rangka kita berbagi ilmu, jadi menuntut ilmu kepada Mas Budi bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Selanjutnya nanti silakan mungkin ada beberapa keluhan atau mungkin bagaimana menyiasatinya karena kita tahu juga mungkin panjenengan semua sudah tahu untuk alokasi pupuk subsidi yang mulai dikurangi, jadi bagaimana kita memberikan nutrisi kepada tanaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Pertama-tama yang kami muliakan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mas Didi dan keluarga Abdi Baik yang sudah begitu repotnya untuk menyediakan tempat dan waktu bagi kami untuk bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak ibu sekalian, juga kepada teman-teman sahabat baik kelompok tani maupun petani yang kami cintai dan bapak-bapak ibu yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan namanya mengingat ya kenal lebih untuk dia baik, aneh ya. Kemudian sebelum saya kenalkan nama saya tidak tahu tadi sebutkan, saya lahir 44 tahun yang lalu itu di Batang Serangan, Serabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ya meskipun saya orang Medan tapi kalau bahasa Jawa sakit, mau sekedar mawon. Nah diajak bahasa Jawa Inggil pasti orang mudeng. Efek produktif kita pada tanaman. Sebagai contoh, karena kita ini selalu ingin praktis, akhirnya bibit beli tanam tadi nih pak. Nanti kalau ada orang posting ataupun bahkan ada tetangganya tanam varietas ABC dan terlihat bagus, pasti nanti nempel ya pak, nempel bibit nih. Gimana? Bahkan nanti ada Kabupaten Utara ada informasi bahwasanya di daerah kami yang namanya varietas si A nya kok bagus hasilnya bisa 11 tahun mereka langsung nanti gue ikutan gini rumah kaya sampai kapan itu kan egoisme kita yang ngomong. Sebetulnya dalam dunia tani
padi. Nenek moyang kita sudah mengajarkan kesantunan, kearifan lokal yang luar biasa untuk memilih diri. Gimana? Kalau sekiranya tanaman itu adalah kita sendiri, bila kita dalam kondisi sakit, taruhku setiap hari minum obat sembuh, ya kan? Tapi kalau di, hanya didukung dengan makanan, terong kangkung genjer, terong kangkung genjer, saya sulit untuk sembuh. Kalau pun sembuh, begitu obatnya hilang pengaruhnya, ya pasti ketagihan obat lagi. Karena apa? Tanaman tidak kita berikan kesempatan untuk menciptakan kekebalan dirinya sendiri. Nah, tapi apabila kita mau flu, minum obat, dibekali tambah makanan yang bergizi, begitu obat flu-nya itu sudah hilang pengaruhnya, maka tubuh kita akan menyiapkan diri untuk jaga-jaga dari penyakit berikutnya. Gitu dong? Nah, ya bumi. Karena pada dasarnya semua makhluk hidup apapun, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, walaupun sakit sekalipun, pasti enggak mau diobat. Nah, kita kurang sehat diobati terus. Siapa Pak? Namanya siapa Pak? Yang pakai topi Pak? Pak Waris. Pak Waris. Sekiranya sampean sakit disuntik sebetulnya gelem ora? Nah. Ini mau disuntik terus ngeplek gelem lho. Enggak kan? Kalau enggak tak saya karena sakit dan enggak bakal dulu. Lah kok tanduran saya tak sing semproti Pak. Ada yang mau ditanya masalah jagung? Kalau nanya masalah teknik jadwal penyemprotan tetek bengek nanti sudah di print. Gimana Pak? Jagung gulai itu sebetulnya itu karena jamur. Jendung karena jamur. Tapi insya Allah sejauh ini ya, belum ada ya panduan kita yang kena gulai ya. Nanti Bapak ikutin nanti. Nah, kalau itu kita lihat yang mudah-mudahan di atas 90% tanpa mendahului yang kuasa, insya Allah rezeki ini tidak terjadi gulai. Karena kita penguatan tanaman dari nol. Dan itu benihnya itu direndam dulu. Kadang-kadang menulis kegawanan biji. Jadi dengan direndam protesta sama-sama, insya Allah nanti bulinya gak akan muncul. Itu kemudian pertumbuhan cepatnya tumbuh. Nah, kalau buli itu saya pernah, gara-gara buli itu di dua itu saya pernah dikeroyok satu kampung, aku dibaco orang satu kampung. Tapi saya pilih aja, enggak gak kebaco, begini oke urik. Itu karena duluan di dua orang buli itu. Di dua sampai hari ini kan asal tangan belah buli, belah buli, belah ada masalah. Tapi kalau secara tonasinya bagus. Ya intinya begini, jagung itu Pak, asal Bapak Ibu sekalian bisa membesarkan batangnya sampai umur 30 hari, ya maka jadinya bagus, tokonya besar. Untuk bisa besar batangnya, ya harus dengan fosfat tersedia dan nitrogen tersedia. Nah, Mas, masalah fosfat payah, saya pupuk SP payah, ya yuk, boleh TSP. Tapi dengan ramuan pupuk perang nanti, misalnya gini, untuk menghemat pupuk, nanti ada kasih ya Mas panduan untuk ini ya, ada. Misalnya kan gini, 1 hektar itu kita butuh pupuk biasanya tabun itu 150 kilo untuk tabun pertama. Nah, kita dengan pupuk yang ada itu, pupuk subsidi itu 250 kilo, kita bisa berhemat menjadi 15 kali, berarti sekitar 50 kilo. Nah, 50 kilo tapi pupuk organik atau pupuk kandangnya 2 kali lipat. Misalnya 50 kilo untuk 1 hektar jagung, 50 kilo poska atau 50 kilo nakling pertama, itu yang keluar benar-benar Pak. Pokoknya pupuk kimia itu mau pupuk tabur ini biasanya 150 jadi 50 kilo. Lah, 50%, 40% kali 150 berapa? 60 kilo. Nah, 60 kilo baru ditambahkan 120 sampai 150 liter organik atau pupuk kandang yang semateng. Baru nanti ditambahkan abu sekam sebanyak 30 kilo. Abu sekam ya Pak, kalau sekam sekumpat botol ya panas itu. Bakar diri Pak, ngomongin bakar diri semua kan? Nah, orang-orang semua berbakar saja. Nah, abu sekam baru nanti ditambahkan dolomitnya. Dolomitnya itu kalau untuk lahan seperti ini tidak perlu banyak. Dia hanya 50% dari petrokaninya. Kalau petrokaninya tadi 150 berarti hanya sekitar 75 sampai 100 kilo dolomit. Baru tambahkan deterjen 3 kilo. Boleh murah-murah, merek Gaya, Bobong, itu murah-murah. Baru dicampur jadi siji. Setelah jadi siji, disemprot nama-namanya FNS dosis 100 sama Saka dosis 50. Itu disemprot pinang pun, tapi yuk. Pas pulang ngeyel, lumpuh ngempel Mas Pina, buri kayak gitu kan. Ya nyemprotnya sambil diaduk Pak, semprot angin.
Nah, sambil diaduk. Nah, setelah itu disemprot daun rata sambil diaduk. Diperlembab, dimasukkan ke goni lagi, karung. Nah, 1-2 malam baru ditaburkan. Nah, nah itu lebih lebih etik, Pak. Jadi yang namanya kuperang kemarin pun dituban orang enggak banyak udah nerapkan itu alhamdulillah cesplong dia sama kita nabur SS juga. Nak campurannya Polska sama dengan kita NPK 16, tapi nak campurannya SP sama dengan USS. Bapak ini hanya kebiasaan nanam tapi enggak pernah kebiasaan riset meneliti. Padahal tujuan saya itu dengan seminggu sekali kita nyemprot nutrisi. Yang pertama, Pak, kalau ada terjadi gejala-gejala penyakit, kita sudah cepat mendeteksi dini. Yang kedua, namanya tanaman setiap hari dikunjungi majikan atau petaninya, itu semeringah, Pak. Dua. Yang ketiga, apabila kita nyemprot seminggu sekali, iki lewat galengan, lewat padi, wis. Nanti lewat sini-sini, itu akan menggurah tanah sehingga akan muncullah oksigen dari lumpur yang bisa mempercepat proses perkembangan akar. Ya kan? Yang ketiga, begitu kita lewat di sawah, air itu kan akan bergoncang, akan memunculkan oksigen yang cukup. Tuh, banyak yang menengahnya kira-kira oksigennya ya. Iwak itu mati, Pak. Makanya iwak itu mesti juga ini, apa? Sirkulasi supaya udara itu tetap ada. Karena tanaman juga butuh darah, aku butuh darah. Yang ketiga, dan aku langsung nanggungnya ada sarang tikus. Nanti kita beri nombrak abu tikus, semuanya gak tahu bahan gak sidro. Tanduran juga kalau menusuk. Ini juga berkah, insya Allah hilirnya juga berkah. Maka hulunya itu nanti ini, yang masang stiker yang isi botol anak yatim. Ya mungkin dengan doa anak yatim itu kita lebih diberkahi tadi. Ditunjang dengan teknis budidaya yang lebih baik. Nah, jadi secara umum pemakai SAS itu ya sudah memberikan kontribusi apa ya, amal jariah untuk anak yatim dan kaum miskin. Nanti boleh dilihat di warung kopi setiap bulan itu saya kasih santunan saudara. Dan ada mudah-mudahan nanti ya kalau Mas Suti bisa berkembang SAS-nya penjualannya bagus. Di sini kan ada anak yatim berapa, kita ada program beasiswa untuk anak yatim, Pak. Nama saya, perkenalkan nama saya Sabar, alamat Mandu, Panean. Ya, alhamdulillah itu dapat ditebas sama pembeli, laku 15 juta. 15 juta, Pak. 60 kilo. 15 juta tanam lagi, 10 juta, 5 juta ini bisa beli sepeda motor, Pak. DP. Padi sama palu. Palu. Palu ya. Palu sama padi, Pak. Terus awal kenal di mana, Mas? Ini. Awal kenal dari itu buka-buka Facebook di warung kopi ya, tetap. Pertama ya. Itu dari itu waktu Mas Budi waktu ngupload di masih di apa itu petani bertanya, Mas. Di YouTube-nya. Ya. Setelah itu browsing-browsing di situ ada pandanya suruh ke warung kopi itu, akhirnya gabung di warung kopi itu. Setelah itu ada panduan lagi grup gabung di grup WA-nya. Grup WA-nya PHK. Padi. Berarti awal SAS langsung bawang ya terjunnya? Iya, langsung. Tanamnya itu Pak tadi cerita ya. Tanam berapa tadi? 1 kintal ya? 1 kintal 90 kilo. Oh, hampir 2 kintal. Alhamdulillah dengan demikian selesai sudah acara kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di acara kami hari ini. Terima kasih juga Pak Didi sudah memfasilitasi tempat acara ngobrol bareng. Dan dari kami, perwakilan dari Mas Budi Harto, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes!